Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib musalla al-Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-Syekh Mubarakatul Qur'an Abdullah Ta'ala al-Haddad rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita lanjutkan taklim kita kitab An-Nasaihud Diniyah ini, sekarang halaman 36. Halaman 36. Baris kelima dari bawah. Halaman 36. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ketahuilah annaha la tuzanu a'malul qulubi bi'a'malil jawarihi. Tidaklah amal-amal hati itu ditimbang dengan amal-amal anggota badan. Fil khairi, baik perbuatan baik, wasyari maupun perbuatan buruk. Illa, kecuali, watarjahu a'malul qulubi, akan lebih unggul amal-amal hati, amal-amal batin. Rujhanan bayinan, dengan keunggulan yang nyata. Ala a'malil jawarihi, dibandingkan dengan amal-amal anggota badan. Jadi amal-amal hati itu kalau ditimbang oleh Allah dibandingkan dengan amal-amal anggota badan, itu lebih unggul amal-amal hati, hadirin sekalian. Amal hati itu contohnya ikhlas,
contohnya lagi sabar, contohnya lagi qanaah, itu semua pahalanya sangat besar di sisi Allah, lebih besar daripada amalan-amalan anggota badan, hadirin sekalian. Amalan anggota badan itu maksudnya tangan bersedekah, kaki melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah, mata melihat yang di melihat melihat mushaf Al-Qur'an lalu membaca Al-Qur'an, mulut membaca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat thayyibah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah amalan-amalan anggota badan. Amalan anggota badan dengan amalan hati apabila ditimbang maka masih jauh lebih unggul amalan-amalan hati, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita lebih memikirkan amalan-amalan hati, hadirin sekalian. Jadi amalan hati itu contohnya sabar. Sabar itu pahalanya luar biasa banyak, hadirin sekalian. Misalkan qanaah, menerima cukup pemberian Allah, itu namanya qanaah. Misalkan lagi syukur, misalkan lagi khusyuk di dalam sholat, itu adalah amalan-amalan hati. Amalan hati kalau ditimbang dengan amalan-amalan anggota badan maka nilainya jauh lebih tinggi amalan-amalan hati, hadirin sekalian. Maka kita hendaklah banyak membersihkan hati, hadirin sekalian. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsiratan, dan akan bertambah dengan tambahan yang banyak. Jadi ditimbang itu beratan amal hati dan bertambah dengan tambahan yang banyak. Artinya sangat besar pahala kita punya sifat syukur, kita punya sifat sabar, kita punya sifat kasih sayang kepada sesama muslim, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi al-haisiyati fadala ahlut tasawufi al-mu'tanuna bitazkiyatil qulubi. Dari segi ini maka ahli tasawuf yang sangat memperhatikan dengan kebersihan hati, wal muhtamuna bima yahussuha minal awsafi wal a'mali sholihati, dan juga sangat perhatian terhadap sifat-sifat dan amal-amal soleh yang ada di dalam hati, ahli tasawuf itu lebih unggul ghairahum dibandingkan selain mereka, selain ahli tasawuf, min tawaifil mu'minina, dari golongan orang-orang muslim, dari golongan orang-orang mukmin, minal ibadi wal ulama'i, yaitu hamba-hamba Allah, baik itu ulama, allazina laisa lahum minal inayati, yang mereka itu tidak mempunyai perhatian bi amril batini, dengan urusan batin, mislama li ahli tasawufi, seperti yang dimiliki oleh ahli tasawuf. Jadi karena amal hati itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan amal zahir. Amal zahir itu amalan anggota tubuh manusia. Karena lebih besar amalan hati kalau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ahli tasawuf yang memikirkan urusan-urusan kebersihan hati itu lebih utama daripada kaum muslimin yang hanya memikirkan yang zohir-zohir saja. Di antaranya, yang penting mah saya udah sholat, udah beres. Yang penting saya sudah mengeluarkan zakat. Yang penting saya sudah bersedekah.
Yang penting saya sudah ibadah kepada Allah. Dia tidak tahu bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan ada amalan batin yang harus dilakukan, yaitu ikhlas. Nah, ikhlas itu amalan batin yang kalau tidak ikhlas, amalan itu tertolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya amalan batin ikhlas. Amalan batin yang merusak adalah riya contohnya, yaitu pamer. Amal baik yang dipamerkan yang tujuannya karena manusia bukan hanya tidak berpahala, tetapi malah berdosa pelakunya, hadirin sekalian. Karena tujuannya bukan Allah dia beribadah, itulah riya, hadirin sekalian. Maka amalan batin jauh lebih penting daripada amalan-amalan zohir, amalan-amalan panca indera, hadirin sekalian. Jadi amalan batin itu sifat-sifat hati yang baik, kemudian kita amalkan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Itulah ibadah-ibadah batin yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu biyadillah. Keutamaan itu biyadillah, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada di sisi Allah adalah karunia dari Allah. Orang yang diberi hati yang bersih itu adalah keutamaan. Keutamaan itu biyadillah, di tangan Allah, atau di orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yu'tihi mayyasha, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi orang yang punya sifat hatinya yang bersih, hatinya yang jauh dari penyakit-penyakit rohani, itu adalah anugerah dari Allah yang sangat besar, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, hadirin sekalian. Artinya yang dikehendakinya adalah yang mau berusaha untuk membersihkan hati. Jadi kita berusaha, ibadah kita harus berdampak di dalam kehidupan sehingga menyebabkan hati bersih. Nah, orang yang seperti itu, dia berusaha hatinya bersih, hadirin sekalian, maka Allah anugerahkan hati yang bersih tersebut, hadirin sekalian. Itu adalah karunia dari Allah yang sangat besar, hadirin sekalian. Orang diberi sifat syukur, dengan orang diberi kekayaan yang berlimpah, hadirin sekalian, masih mending diberi sifat syukur, merasa cukup terhadap anugerah Allah dan merasa berterima kasih kepada Allah, menganggap anugerah Allah ini luar biasa besarnya, hadirin sekalian. Maka hatinya tenang. Beda orang yang diberi anugerah harta yang banyak, sifat syukur tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan terus merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Uangnya sudah miliaran, masih korupsi, hadirin sekalian. Sifat syukurnya, diantaranya sifat syukurnya tidak ada, hadirin sekalian. Dan sifat-sifat rohani yang buruk dia miliki, hadirin sekalian. Maka kalau kita ingin selamat, hadirin sekalian, kita berusaha memiliki hati yang bersih, hadirin sekalian. Jadi hati yang bersih itu kita perjuangkan, kita usahakan, kita upayakan agar kita memiliki hati yang bersih, hadirin sekalian. Nah, kitab ini, kitab An-Nasihuddiniyah ini, di bab-bab terakhir itu isinya tentang pembahasan tentang sifat-sifat hati, sifat yang buruk hati, sifat-sifat yang baik oleh hati, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh hati itu bagaimana cara memperolehnya, sifat-sifat yang buruk yang dimiliki hati bagaimana cara mencegahnya, itu di akhir-akhir kitab ini itu ada, hadirin sekalian. Tapi masih
masih panjang pembahasan kitab ini hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk bisa istiqomah, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam menuntut ilmu, istiqomah di dalam amalan-amalan baik hadirin sekalian. Amalan baik itu perlu istiqomah, perlu ketekunan, perlu rutinitas yang rutin. Itu insya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran bagus, kita istiqomah baca Quran lebih bagus lagi hadirin sekalian, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan kita bisa istiqomah, di antaranya adalah istiqomah menuntut ilmu. Yu'tihi mayyasha, yang dikehendaki, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Wallahu, Allah wasi'un, itu maha luas, maha luas karunianya. Alim dan maha mengetahui. Jadi Allah itu maha luas karunianya hadirin sekalian. Jadi berapapun rizki yang kita butuhkan, Allah tidak pernah kekurangan hadirin sekalian. Betapapun banyaknya makhluk Allah, Allah tetap bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk hadirin sekalian. Allah maha luas karunianya, alim dan maha mengetahui. Allah itu mengetahuinya luar biasa. Luar biasa itu zahir dan batin. Yang ada di dalam hati kita itu Allah tahu. Yang ada di luar, yang ada di kita peragakan, kita tampakkan, Allah tahu hadirin sekalian. Baik yang ditampakkan maupun yang tersimpan di dalam hati, itu Allah mengetahui hadirin sekalian. Allah itu mengetahui semut hitam yang ada di batu hitam, yang ada di dalam, di kegelapan malam hadirin sekalian. Allah tahu semut itu sedang apa. Apalagi kita manusia yang sebagai khalifatullah, khalifah Allah, pasti hidupnya itu diketahui oleh Allah. Oleh karena itu orang yang menyadari bahwa Allah maha mengetahui, dia merasa diawasi oleh Allah sehingga perbuatannya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paragraf berikutnya, alinea berikutnya. Warahmatu bil muslimina, memiliki kasih sayang kepada kaum muslimin, amrun wajibun, adalah perintah yang wajib dari Allah. Jadi kita punya kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, hukumnya wajib hadirin sekalian. Wa haqqun lazimun, dan hak yang harus dilakukan, hak kaum muslimin yang harus kita lakukan. Kita hendaklah punya sifat kasih sayang kepada kaum muslimin. Ada teman yang kekurangan, kita merasa punya perasaan ingin menolong, ingin membantu, punya perasaan kasihan, itu namanya kasih sayang hadirin sekalian. Dan itu harus kita miliki hadirin sekalian. Wahia, kasih sayang itu bidu'afai, kepada orang-orang yang lemah, wal masakini, orang-orang miskin, wa ahlil balaya, orang yang ditimpa bencana, wal maso'ibi, orang yang ditimpa musibah, aula, lebih penting lagi, wa aujabu, dan lebih wajib. Jadi kepada sesama kaum muslimin hukumnya wajib punya kasih sayang. Insyaallah kita menjadi orang yang memiliki hati yang lembut, yaitu diantara cirinya adalah senang membantu kaum muslimin. Senang membantu kaum muslimin hadirin sekalian. Seperti contohnya saudara-saudara kita FPI itu membantu kaum muslimnya luar biasa hadirin sekalian. Meskipun luar biasa demikian besarnya hadirin sekalian, gak masuk TV hadirin sekalian. Memasuk TV mau enggak itu urusan TV, urusan kita adalah ikhlas membantu hadirin sekalian. Itu sebetulnya media itu luar biasa jahatnya, luar biasa buruknya hadirin sekalian. Oh, umat Islam sana memilih pemimpin itu kan orang yang buruk,
dikatakan baik oleh media hadirin sekalian, sehingga umat Islam salah milih pemimpin hadirin sekalian. Yang baik dikatakan buruk, bikin opini hadirin sekalian. Nah itu adalah kerjaan orang-orang TV hadirin sekalian, sehingga kita salah milih pemimpin. Kemudian kita nggak tahu yang baik dan yang benar gara-gara TV itu diantaranya hadirin sekalian. Maka televisi itu punya andil besar untuk keburukan Indonesia hadirin sekalian. Waqad ghalabat 'alaihil qaswatu, dan sungguh telah memenuhi alaihi di dalam hati itu al-qaswah, keras hati. Keras hati itu sudah memenuhi hatinya sehingga dia tidak punya kasih sayang kepada kaum muslimin. Wa nuzi'at minhur rahmatu, telah dicabut dari hati itu ar-rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu dicabut dari hati tersebut sehingga orang tersebut tidak punya kasih sayang kepada kaum muslimin. Baris keempat. Wala tanza'ur rahmatu illa man syakiya, tidaklah rahmat itu dicabut kecuali kepada orang yang celaka. Jadi rahmat Allah itu dicabut, kasih sayang itu dicabut, itu adalah milik orang-orang yang celaka. Jadi orang yang tidak punya kasih sayang kepada kaum muslimin itu orang-orang yang celaka hadirin sekalian. Maka kita harus punya kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertimpa bencana hadirin sekalian. Kita belum bisa ngasih besar, sedikit dulu hadirin sekalian. Kita gak bisa ngasih uang misalkan di rumah kita ini misalkan saja banyak baju-baju gak kepake, itu baju itu pasti dibutuhkan kalau orang terkena korban bencana hadirin sekalian. Maka mari kita berikan kepada yang membutuhkan hadirin sekalian. Kama qala alaihi salam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salam. Fa illam wujida ma'azalika a'ni hadzal qasi, jika didapati pada diri orang yang keras hati itu fi nafsihi, di dalam hatinya takabburon, sifat sombong, wa anafatan, sifat dengki, wasdingkafan, dan sifat takabur, min mukhalatati ahli dhafi, daripada bercampur dengan orang-orang yang lemah, wal maskanati, dan orang-orang miskin, minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim, fasuhkon, maka celakalah ia, fasuhkon lahu, maka celakalah ia, wa bu'dan, jauh, wa maqtan, dan dibenci, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia enggak punya kasih sayang ditambah dengan takabur dan sombong, maka orang tersebut sungguh lebih celaka lagi, sungguh orang tersebut jauh dan sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad halla bihi mastaujaba minat tardi min babillah, maka sungguh halal bagi orang tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu berupa pengusiran, min babillah, dari pintu Allah, maksudnya an babillah, dari pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah. Orang tersebut berhak diusir dari kasih sayang Allah, na'udzubillah min zalik. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin, maka orang tersebut jadilah termasuk kalangan mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Al-mutanazi'ina lillahi ta'ala, orang-orang yang dicabut rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man fi qalbihi
orang yang ada di dalam hatinya misqalu habbatin min khardalin, seberat biji sawi min kibrin, dari kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita punya secuil sifat sombong, tidak masuk surga, hadirin sekalian. Berarti kesombongan itu harus kita jauhi, hadirin sekalian. Misalkan di kita lagi duduk di suatu saf, hadirin sekalian. Di samping kita ada orang biasa, ada orang yang biasa, ada anak kecil yang nakal, yang bandel. Lalu kita merasa risih, merasa gak enak dekat bersama dia. Itu sebenarnya kita punya sifat kesombongan meskipun kecil. Nah itu harus hilang, hadirin sekalian. Misalkan kita biasa salaman dengan pejabat-pejabat, kemudian ada pengemis ingin salaman ke kita, lalu kita merasa gak enak karena dia itu pengemis kok salaman dengan kita. Ketika kita merasa gak enak, itu ada sedikit kesombongan yang harus kita hilangkan, hadirin sekalian. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kita duduk dalam satu majelis, tiba-tiba di samping kita itu orang-orang yang rendahan. Kita merasa ikut rendah, merasa ikut terhina, maka pada saat itu kita punya kesombongan, hadirin sekalian. Berarti harus hilang itu, hadirin sekalian. Kita duduk di mana saja biasa, kalaupun kebetulan kita bersama para ulama, bersama para tokoh, jangan merasa diri kita, wah saya ini mulia. Nah itu berarti punya kesombongan, hadirin sekalian. Itu harus hilang, hadirin sekalian. Karena itu merusak amal perbuatan-perbuatan kita. Jadi hal-hal kecil, kesombongan-kesombongan yang kelihatannya bukan sombong, itu pun hilang, hadirin sekalian. Jadi sombong itu letaknya dalam hati, bukan penampilannya, pakai jas, lalu pakai sorban, lalu bajunya bagus, kemudian kita nilai sombong. Bukan, hadirin sekalian. Kesombongan itu adanya di dalam hati, yang tahu diri sendiri, hadirin sekalian. Kita merasa rendah dengan orang yang rendah, itu kesombongan. Harusnya kita biasa-biasa saja sama orang yang rendah, kita duduknya biasa, gak ada perasaan rendah. Dengan orang-orang, para pejabat, para tokoh, kita duduk lalu kita biasa saja, tidak merasa mulia, itu berarti kesombongannya insya Allah tidak ada, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita tidak memiliki sifat sombong, karena sombong itu menyebabkan tidak masuk surganya seseorang, hadirin sekalian. Cerita yang populer adalah iblis, laknatullah, hadirin sekalian. Iblis itu ibadahnya lebih hebat dari malaikat. Jadi iblis sebelum Nabi Adam diciptakan itu adalah pemimpinnya malaikat. Malaikat-malaikat tunduk, ibadahnya luar biasa, hadirin sekalian. Dekat sekali dengan Allah dan pimpinannya para malaikat. Malaikat kalah ibadahnya dengan iblis, hadirin sekalian. Tapi dia punya sifat kesombongan. Saya udah lama diciptakan, ibadah saya hebat, luar biasa. Kok saya hormat sama Nabi Adam? Kok saya disuruh sujud sama Nabi Adam? Sama Adam yang baru diciptakan?